Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal dah lari pelaku Zain Ryan warga asing memang berkait Interpol. Dah pun genap sebulan perginya anak autism Zain Ryan, tapi misteri pembunuhan dia masih lagi belum terungkai lagi. Tapi mungkin kita boleh dapat sinar baru untuk selesaikan kes ini sebab PDRM baru-baru ni ada dedahkan yang mereka dah dapat petunjuk dari Interpol tentang kes Zain ni. Cuma nampaknya tak semua di kalangan kita yang masih lagi sabar dan juga hilang keyakinan dengan pihak polis. Tinjauan Dating Connie dekat beberapa ruang komen media sosial dapat tengok segelintir netizen yang makin hilang sabar dan juga kepercayaan pada mereka ni. Bukan tujuan Dating Connie nak api-apikan mana-mana pihak, tapi itulah hakikatnya. Tambah pula, lepas berlaku kes polis langgar pelajar tingkatan 5 Muhammad Zaharif yang membawa kepada maut. Apapun, sama-samalah kita terus berdoa supaya keadilan dapat ditegakkan untuk Zain Ryan dan semoga pembunuh ini dapat diheret ke muka pengadilan. Ingat, larilah sejauh mana dekat dunia ni, tapi dekat akhirat kelak tanggungjawab balasan perbuatan kejam ni. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.